protes mogok dan marah pada syarikat tempat kita bekerja, jangan sampai melakukan penganiayaan kepada pelanggan. Namun, apakah tindakan yang sewajarnya? Mari kita diskusi. Assalamualaikum. Sumbangan kalian dengan link di bawah dan share video ini akan membantu usaha ini untuk membetulkan minda kita. Jom bersama saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih. Mogok kepada syarikat adalah satu lumrah yang biasa bagi para pekerja. Ini berlaku di mana-mana di dalam dunia. Namun, biarlah pelaksanaan mogok itu tidak membabitkan pelanggan yang tidak bersalah. Pada tahun 2017, ratusan penumpang yang menggunakan public transport di Sydney dapat menaiki bas secara percuma. Ini kerana para pemandu bas dari 12 depot sekitar kota itu telah mengisytiharkan protes kepada syarikat dengan membuat Fare Free Day, hari naik bas free. Para pemandu bas telah menutup mesin pembayaran di atas bas. Tindakan ini adalah sebagai protes dan mogok kepada kerajaan yang merancang untuk menswastakan beberapa perkhidmatan bas tempat mereka bekerja. Tindakan mereka betul. Mereka marah kepada kerajaan tetapi mereka tidak membabitkan pengguna bas. Ini kerana para penumpang tidak bersalah. Tindakan yang sama juga berlaku pada tahun 2018 di Okayama, Jepun apabila pemandu bas syarikat Ryobi Bus Company mendesak syarikat untuk mengubah beberapa polisi syarikat bagi menjamin pekerjaan mereka. Apa yang mereka lakukan adalah melaksanakan kempen naik bas percuma untuk memberi pengajaran kepada syarikat supaya mempedulikan desakan mereka. Protes mereka hanya membabitkan syarikat tetapi tidak membabitkan para penumpang yang perlu terus pergi bekerja dan sampai ke destinasi pada masanya. Mereka tidak boleh melakukan penganiayaan kepada para penumpang yang tidak bersalah. Mereka tidak mahu membabitkan pihak lain yang tidak terlibat. Para pemandu ini tidak mengambil tindakan mogok dengan menghentikan perkhidmatan bas. Mereka tahu tindakan itu tidak bijak. Apa yang kita fahami melalui kisah ini menunjukkan jika ingin melakukan protes, mogok atau bantahan kepada syarikat, pastikan tindakan itu tidak menjejaskan pihak yang tidak bersalah. Apa yang berlaku baru-baru ini di negara kita adalah satu tindakan yang tidak wajar apabila para pekerja melakukan protes kepada syarikat mereka. Berlakulah beberapa tindakan yang tidak sepatutnya kepada para pelanggan. Barang pelanggan hilang, barang mereka dicuri, barang mereka tidak sampai dengan sempurna dan lain-lain lagi. Ini adalah tindakan yang tidak masuk akal. Tindakan ini seperti kata pepatah, marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Sebab itulah contoh yang kita kemukakan tadi. Jika mahu melakukan protes, biarlah boleh menyelesaikan masalah dan menghindarkan kemudaratan. Betul kata orang tua-tua dahulu, ibarat menarik rambut di dalam tepung. Rambut tidak putus dan tepung tidak berselerak. Bicara ini bukan untuk mencari salah siapa, tetapi lebih kepada mengajak supaya umat Islam lebih cermat dan cerdik dalam melaksanakan tindakan kerana kita umat contoh. Firman Allah, وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, supaya kamu menjadi contoh kepada manusia. Al-Hajj 78. Terima kasih kepada Muhammad Azmi Ishak dan Hafiz Fakri yang telah share kisah ini. Ayuh transformasikan sikap kita supaya bijaksana dalam bertindak dan terus kuat demi Islam. Assalamualaikum.